Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan ketemu lagi sahabat kehidupan di mana pun. Malam hari ini saya datang ke Muara Wali bersama Cak Safarinya, juga para pelaku kehidupan yang lain di sini dalam acara makan besar. Akan mengusung menu malam hari ini yaitu masakan Turki. Masakan Turki ini terbuat dari kacang-kacangan dan juga ada sambal kacang, ada istilahnya sayur lauk, bahasa itu kondur guys. Jadi bahasa Indonesia sini itu kondur. Seperti apa prosesnya guys ya, kita ikuti berikut ini guys. Suami takut istri. Cek mas. Rayu mas. Notek reun mah. Enggak punya hati. Enggak punya hati. Ya. Pasang lah weh. Tapi jangan nyawinya ya. Oke guys. Menu malam hari ini adalah sambal kacang. Sambal kacang tanah sama labu nih nyaman kondur tak kunang gue pedeng malam hari ini gak samari lagi bikin kopi. Ya. Belum. Karena kulen gitu. Ya, boleh ini. Senang lah bul. Lebih viral bul. Okay guys. Menu malam hari ini agak sedikit ekstrim guys, karena pedangnya besar itu guys. Pisau landap guys, terbuat dari leting pemangsaan guys. Ini ada gula harus ditaruh. Jadi menunya harus Jawa guys, karena yang makan orang Jawa. Jadi di bawah kendali saya guys, saya sebagai engineer chef masakan ala Turki. Jadi ada bumbu kacang sama ada tomat sedikit, dikasih uya sama gula micin dikit-dikit guys biar ada generasi. Dan ini joki kita malam hari ini Pak Sipul. Yang paling unik itu guys, ekstrim guys, ini pedangnya ini guys. Inilah kondisi terakhir dari Muara Hati bersama para pelaku kehidupan yang akan menembus batas hingga besok pagi. Ini menu makan malam. Nah, itu guys. Ini kopi sudah siap. Dan
datang diambil Pak Sipul sebagai operator. Oke guys, kita next berikutnya untuk acara makan pastinya. Nah, proses menu-menu malam hari ini. Tempe ditabur, tahu ditabur, ikan kering biarkan di sini. Acara sudah hampir dimulai guys. Ini Cak Semari lagi mengaduk-ngaduk ini. Katanya orang Jawa ini, Jawa Timur. Ini ala pondok pesantren. Ini Cak Semari ini pakai kopiah. Jadi menunya sangat menu sangat sederhana guys, tapi mantap. Ada ikan asin. Ikan asin. Sambal. Ada sambal kacang-kacang. Ini masakan Turki, guys. Dan Turki ini adalah menu utamanya ini. Langsung. Ini adalah masakan Turkinya. Jadi kondur campur sama terong, yang pasti bukan terong perak. Ini Pak Mariner ini. Lengkap dengan Pak Boyati. Tim kopra. Winter, yes, never hope.